Friends, butuh waktu 1 minggu untuk gua persiapan mau unboxing ini statue. Karena ini statue gak main-main. Harga PO-nya aja nyentuh 45 juta. Ini the best Megatron yang pernah dibuat, fans. Penasaran kayak apa mainan 45 juta? Karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki, mamen. Yes, 2 box besar, friends. Siap-siap yang mau beli ongkirnya. Tapi bersyukur kalau kalian PO di Statue for Heroes, ongkirnya free sepulau Jawa, friends. Oke, ini buat beratnya. Yang pengen tahu informasi, gua kasih lihat. Nah, Prime One brand asal Jepang, dia tuh packagingnya super safety. Ujung-ujungnya dikasih lagi semacam box yang tebel, friends. Begitu kita buka, dalamnya ada styrofoam lagi dong. Plus ujung-ujungnya dikasih busa lagi dong. Memang resin itu ya, statue itu kan dia fragile. Megatron Transformer Dark of the Moon, one of the best movie transformer sepanjang masa, friends. Langsung kita buka box yang pertama. Beh, apaan nih? Kain kapan? Nah, kotor-kotor lecek lusuh gini, coy. Lihat-lihat di base-nya, gila, friends. Gede banget. Martabak sendiri gitu sih kenyang banget ya. Nah, ini lihat packagingnya super aman, sampai kepalanya pun dikasih busa, kemudian di wrapping, setiap part-part kecilnya juga dibungkusin sama kertas yang beginian. Jadi bener-bener eksklusif banget, friends. Shotgunnya dong, lihat sepanjang tangan gua, coy. Wah, nggak sabar, kita rakit yuk, let's go. Ini baru box pertama dan kalian bisa lihat, friends, ini base-nya gede gila sih. Meja gua 60 cm dan ini offside, itu artinya kalau kalian mau beli ini Megatron buatan Prime One harus siap-siap kurang lebih diameternya itu 65. Ya, 65 lah, friends. Jujur ya, seminggu itu persiapannya antara buka atau enggak. Karena kalau kita unboxing Transformer Prime One, kita harus mengumpulkan tenaga dan juga niat yang besar, friends. Pelan-pelan aja sih, slow aja. Tapi keren, karena pertama kali gue lihat base Prime One Studio, dia tuh ada efek-efek pasirnya, friends. Sesuai dengan scenes di mana si Megatron itu lagi dying, sekarat. Ya, dia pakai jubah yang tadi kita buka, gua kaget seolah-olah kayak kain kapan. Itu cocok, makanya Prime One bikin base-nya tuh ada pasir-pasirnya, friends. Dan ini I don't know cara bikinnya gimana. Oke, walaupun ada yang muruk sedikit, tapi ini dikit banget lah. Ya, pasirnya keren banget sih. Butiran-butirannya tuh halus banget. Butir per butir dan ada sedikit efek metaliknya. Itu yang bikin pasirnya itu keren. Ditambah pinggir-pinggirnya, sepanjang diameternya, base-nya itu udah bener-bener super high-tech. Memang Prime One ya, selain dia bikin karakternya yang keren, dia base-nya juga udah seniat itu dan sekeren itu sih. Unsur Cybertron-nya ini kerasa banget. Dengan warna cat yang jauh lebih metalik daripada produk-produk Prime One yang sebelum-sebelumnya, friends. Ini bagian yang paling krusial dan tricky kalau kita mau ngerakit Transformer. Sebenarnya lebih baik berdua, friends. Tapi karena gue sendiri dan udah pengalaman, jadi yang penting hati-hati lah. Oke, ini packagingnya gila sih. Gue sampai nggak ngerti ya. Kalau misalkan ada yang beli second, itu ngebungkusnya lagi sampai ke bentuk semula itu nggak gampang, friends. Karena safety banget sih. Busa-busa, kemudian ada yang di bubble wrap. Jadi benar-benar mendingan beli baru sih. Ya, PO di Statue for Heroes, friends. Nah, ini kita ku tempel kaki sebelah kiri dan kanannya. Ini saking detailnya, gue sampai nggak tahu kira-kira kaki kiri atau kanan, friends. Tapi chatnya memang ini sadis sih. Efek-efek logam-logam Megatron yang udah kasarnya itu berasa banget, friends. Ini, oh, ini depannya, coy. Nah, oke. Berarti ini kanan harusnya. Pelan-pelan aja. Oke. Sadis. Nah, badannya dong. Ini dia. Kualitas mainan 45 juta, friends. Lihat. Wah, ini agak serem sih. Ya, sebentar, gue coba pasang dulu ya. Wah, ini berat banget sih. Dan ini kesulitannya, karena
kita megangnya itu nggak bisa sembarangan ya. Soalnya dia ada beberapa bagian yang gila friends, jangan sendirian, berdua coy. Ini beratnya, percayalah. Ya, percayalah friends. Tapi gue takjub banget sama kedetailan dari Prime One Studio. Memang lah, Prime One itu kalau bikin Transformer kan selalu keren detail. Tapi khusus di Megatron kali ini ya, detailnya itu berlebihan coy. Detailnya itu alay man. Dan gue suka banget dengan warna ijo navy, ijo militer yang udah bener-bener logamnya itu karatan friends. Itu yang seni ya. Karena cara ngecatnya itu gak sembarangan men. By the way ini cat. Semuanya permainan cat. Bukan sengaja dikaratin. Bukan men. Tapi beneran dicat. Handmade coy. Ya ini takjub sih. Bagaimana mungkin manusia bisa bikin mainan sekeren ini men. Wow. Kita lanjut ke bagian kaki ya. Karena ini banyak banget part-part yang harus kita tempel-tempel, friends. Lihat tuh, lubang-lubang semua, men. Lihat-lihat, friends. Saking detailnya sampai ada kayak semacam cat yang udah menggelembung gitu, men. Karena besi logam yang udah terlalu tua. Wow. Gimana? Sampai sini sudah ada yang keracunan? Lihat nih, kabel-kabelnya, friends. Beautiful. Lanjut. Nah, di sini bannya dong, lihat-lihat velgnya. Beuh, cek orang Sunda mangges bobolo kotot. Kotor pisan, dekil caludi, karat bercampur sama lumpur. Ini bahannya semuanya polystone, friends. Oh, dia didengkul bagian dalam. Nah, satu di sini. Oke, satu lagi berarti di seberangnya, coy. Memang ngerakit Transformer paling enak itu malam-malam, jadi nyantai. Gua nggak tahu ini bagian apa dari sebuah tank baja, friends. Ada kayak semacam ini tangga-tangga gitu ya. Nah, memang sensasi Prime One dia tuh kalau kita rakit sebelumnya kita bisa lihat jeroannya, friends, dalemannya. Tapi begitu kita tempel-tempel armornya, detail dalamnya tuh agak ketutup ya. Tuh. Ya kan? Asik banget gak sih? Lihat friends, permainan warnanya. Sebelah sini kayak gosong, logam-logam gosong. Sebelah sini ijo army ya. Tetap dengan efek-efek karat-karat gosong-gosong yang udah tuanya. Satu di sini, satu lagi di sini nih. Wih, gue jadi bisa membayangkan begitu dia extension Transformer berubah dari tank menjadi robot friends. Kayak seolah-olah armornya kebuka gitu. Ini nih yang gue suka nih, armor pelindung betis. Ya, lihat sampai kebaliknya tetap digarap friends. Efek logam yang catnya udah melotok. Padahal kan kita pasangnya begini ya, tapi dalamnya pun Prime One tetap dibikin coy. Jadi seniat itu. Heeh, 40 juta soalnya men. Ini tempel satu di sini, satunya lagi di sini. Nah, kalau yang ini armor pelindung lutut. Dan kalau gue perhatikan setiap partnya, efek weathering karatnya itu berbeda, friends. Jadi nggak ada yang sama. Yah, nggak ada yang sama, coy. Satu sini, satu lagi di... Aduh, magnetnya enak banget, coy. Komen, kalian lebih suka Optimus Prime atau Megatron? Tapi laki-laki mana sih yang gak suka dengan yang namanya Transformer, friends? Iya gak sih? Kerennya karena kakinya itu kan beda pose ya. Jadi partnya pun dia agak beda bentuknya, friends. Jadi kalau kita kebalik, dia gak akan bisa masuk. Jadi walaupun sama bentuknya, karena beda pose, dia jadi beda. Belum kita pasang armornya, dia itu mesin-mesin dalamnya kelihatan. Bahkan mesin-mesin dalamnya pun nih, yang gue pegang ini dia tuh ada efek-efek karatnya, friends. Oke, ada per-pernya juga, tapi begitu kita pasang armor, nah, dia tuh seolah-olah terhalang ya, atau ketutup. Tapi kerennya ini Megatron karena dia tuh efek extensionnya sih. Jadi kayak seolah-olah dia tuh transisi.
Tuh, ini kalau gue pegang begini-begini ya, gue cium tangan gue itu nggak bawa amis. Karena ini cat, bukan beneran karatan ya, ini beneran cat coy. Kita mulai ke bagian pinggang Megatron. Kapan lagi kita megang-pegang pinggang Megatron, friends? Dia itu kan paling benci sama manusia ya. Punten, punten, Bang Megatron. Nah, ini agak tricky, dia nyelap nyempil di pinggangnya, friends. Putar dikit, kita ke bagian belakangnya. Udah. By the way, ini dia pakai asli rantai. Dia besi, friends, makanya tadi magnet agak nempel, dikasih karat-karat juga. Gue suka banget dengan perpaduan warna chrome yang udah karatan dengan ijo army yang udah karatan juga, friends. Jadi dia nggak semuanya ijo ya. Wih, nih, ini part satu lagi. Lihat, sampai ada kayak semacam pengail-pengail untuk kita pasang si rantainya nanti, friends. Nah, ini harusnya dia di... Oh, sini, friends. Oke. Okay. Oh, ini kayak semacam kolornya. Robot juga pakai kolor, friends. Tuh, ini magnetnya beneran nempel ke si rantainya. Menunjukkan kalau rantainya ini dia bahannya besi, friends. Bukan polystone ya. Satu lagi di... Nah, widih, lampu tanknya dong. Jadi kalau kita nonton filmnya aja ya, kita nggak akan begitu ngeh setiap detailnya, friends. Karena dia kan cepet banget dan CGI ya. Tapi dengan kita punya statue-nya, kita bisa lebih membayangkan detail per detailnya sih. Kepalanya coy! Ini kita rakit dulu, friends, bagian bawahnya. Dia magnet. Oke. Memang kalau lihat detail gini ya, harga mahal itu jadi nggak berasa, friends. Kemudian batok kepalanya atau tengkoraknya, ini dia. Wow. Ini Megatron yang udah dying, sekarat. Oke, lihat. Kita bisa lihat kabel-kabel dalamnya di sini. Jelimet semua, friends. Dan ini bukan plastik ya, karena kalau plastik itu lebih gampang lah. Ini bahannya polystone, coy. Tetap di efek-efek karatnya, weathering-weathering, battle damage-nya. Ini tempat kita nyimpan baterainya, ini switch on off-nya di sini. Oke, okay. It's beautiful. Evil-nya, ya, kesan penjahatnya. Dapat banget nggak sih? Nah, ini tinggal kita tempel sini. Oke. Okay. Bah! Megatron. Optimus Prime. Yes. Ganas ya. Dia tinggal nempel ke sini. Ah, dan gue suka karena kali ini Megatronnya kita bisa goyang-goyang sedikit kepalanya, friends. Menyesuaikan dengan angle-nya gitu, coy. Knalpot, knalpot. Ya, ini knalpotnya, knalpot gandeng, friends. Ya, kelihatan kayak udah gosong-gosong kebakar juga. Oke, kalau nggak masuk berarti kebalik, friends. Sebelahnya lagi. Oke. Tangannya dong akhirnya. Kita dapat dua pose. Yang pertama ini dia lagi megang shotgun ke atas, friends. Lihat, detailnya tetap menakjubkan. Oke, jadi overall dia tuh warnanya ijo army plus silver chrome yang butek, friends. Tuh ya, ada shockbreaker-nya dari warna gold, kabel-kabelnya, kemudian ada aksen-aksen emas-emasnya, ada ban-nya juga. Nah, ini dia pack besi, dia nempel ke tangan sebelah kanan. Sini nih. Oke, pelan-pelan. Lanjut ke tangan sebelah kiri. Wah, ini nanti posenya bakalan super gagah, friends. Sabar ya. Kita akan lengkapi dulu bagian tangannya. Ya, pertama ini. Nah, berikutnya yang ini. Nah, cop. Even yang ini, friends, dibaliknya. Lihat, ada pernya dong. Ini keren nih, lihat. Ya, ini di sini. Oke, jadi kayak seolah-olah extension efeknya itu terasa banget, man. Yes, 80% hampir jadi, friends. Kesimpulannya, hampir semua part-part kecilnya, efek battle damage, weathering, gosong-gosong karatan gini, coy. Awesome sih. Lihat, ini pas banget tuh, lihat. Ini mainnya inci, friends. Ya, miss sedikit, merasa sedikit dia bakalan susah dipasang. Tapi ini, lihat, pas banget, man, Prime One. Tapi ini memang rantainya agak annoying sih. Dia nempel-nempel ke magnet, coy. Tadi muji ya. Shotgunnya, coy. Ya, lihat-lihat, friends. Ini shotgun ikonik si Megatron. Dan dia tuh nempel ke... ini bakalan tinggi, lebar, berat.
Pokoknya ini monster sih. Kalau kita pakai shotgun ini ya, dimensinya jadi panjang banget ke depan, friends. Ya, makanya Prime One ngasih opsi lain di mana shotgunnya itu bisa kita tempel di punggungnya sih. Sabar, kita lengkapin dulu tangan yang sebelah kanannya, friends. Ini terlalu detail sih, sampai ke bawah-bawah, coy. Ah, masih yang bawah? Oke, okay. Balik lagi ke atas. Muter-muter. Lanjut bawah lagi. Ini part terakhir, friends. Di tangan maksudnya. Nah, oh masih ada penutup tricep-nya ya. Nah. Oke. Okay. Terakhir banget, friends. Terakhir banget. Ya, enggak lupa Prime One ngasih kita semut-semut Decepticon, coy. 3 sih. Ya, kurang banyak sebenarnya ya. Karena kalau di film itu si Megatron tuh kayak digembrong sama semut, friends. Tapi kali ini cuma dikasih 3. Tapi 3 pun udah selesai di sini ya. Detailnya lihat, ada matanya, ada efek-efek logam-logamnya. Ini serem sih. Nah, ini kita bebas, kita tinggal tempel di kepalanya si Megatron, friends. Jadi kayak seolah-olah si semutnya itu lagi ngegembrong-gembrongin mukanya si Megatron. Agak horor ya. Oh my god. Yes. Gak ngerasa ini udah jam 12:30 malam, friends, di rumah gua, coy. Ngerakit monster Megatron by Prime One Studio, coy. Gila, friends. Ini gila sih. Ini opsi yang pertama ya. Opsi pertama kayak gini, friends. Karena nanti kita dikasih opsi kedua sebenarnya. Ya, opsi kedua itu tangannya dua-duanya ke bawah, kemudian shotgunnya ditempel di punggungnya, friends, dan dia pakai jubah. Ya, ini jubahnya, friends. Yang kotor-kotor kecil gini jubahnya nih. Tapi ini masangnya emang agak ribet karena dia tuh harus mainin si rantai-rantai yang ada di badan-badannya ini, friends. Ya, karena jam 12 malam. Mungkin nanti bakalan gue ganti gayanya, posenya by Instagram gue. Ya, makanya kalian follow dulu Instagram gue di @frans_sanjaya, friends. Ini harganya kurang lebih 45 juta. Bersyukurlah teman-teman yang udah PO. Yang gak PO sekarang udah agak susah, friends, nyarinya. Makanya jangan sampai kelewatan, kalian PO di Statue for Heroes. Ya, pokoknya semua Prime One punya Transformer itu gak ada yang mengecewakan sih. Semuanya beautiful, semuanya sadis, semuanya gede. Dan ini Megatron salah satu masterpiece-nya, friends. Ya, karena chat-nya full battle damage dari kepala sampai ke kaki full. Udah gitu faktor yang paling kerennya kata gue ya. Karena dia itu efek transisi ketika dia baru banget berubah menjadi robot. Sehingga armor-armor yang ada di badannya yang warna hijau army itu ya, dia tuh agak kebuka sedikit, belum rapat seutuhnya menjadi robot, friends. Sehingga kita bisa lihat inner frame dalamnya. Itu yang bikin keren sih. Ya, Optimus Prime itu enggak sekeren ini, friends. Karena Optimus itu udah jadi robot, dia udah nyatu. Ini belum nyatu, coy. Lihat, jadi ada kebuka-kebuka efek-efek extension yang dalamnya itu kita bisa ngintip sedikit inner frame detail dalamnya sih. It's so good. It's beautiful. Masangnya enak, gampang, klop presisi. Manual buka cukup membantu. Pokoknya ini must have. Ya, luar biasa, friends. Gitu aja. Coba komen di bawah. Ini gue rakit 3 jam. Semoga banyak yang nonton. Semoga video ini bisa memberikan edukasi dan meracuni kalian, friends. Ya, gitu aja. Gue Frans Sanjaya. See you in the next video. Salam hanya mainan-mainan ganas sadis yang mempersatukan kita. Bye-bye. God bless. God bless Indonesia.